Halo pemirsa, kita akan makan di belakang itu di warung Bang Kentong. Yuk ikuti perjalanan kita sampai habis. Kemudian parkirnya di sini. Nah, di sini dia itu warung Bang Kentong. Ya, ini di daerah Tidar, pemirsa. Yuk kita ke sana. Ini ada tempat yang di bawah pemirsa. Nah, yang di atas ini juga kita nanti mau ke sana. Pemirsa, ada meja, tiga tempat duduk. Ini menghadap view sungai. Ya, sungai itu sampingnya itu perumahan, tidak tahu perumahan apa. Sebelah kiri lah itu istri. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini bisa puluhan pengunjung pemirsa di warung Bang Kentong ya. Nah, ini dia sungainya di belakang warung Bang Kentong. Nah, view sungai dan perumahan. Pembelian kita pagi ini. Ini hari Sabtu 8 Juni 2024, kita sarapan pagi ini jam 9.37 di warung Bang Kentong ya. Jalan Raya Candi 6D nomor 179F RT 7 RW 6 Karang Besuki Sukun Kota Malang, ada nomor teleponnya. Nah, kita pesan ini steak gentong mix ya. Ini sausnya barbeque 18.000, kemudian chicken steak standar original ini sausnya itu 13.000. Kemudian steak kita pakai nasi putih. Nah, kemudian mie ramen jeruk. Nah. Wah, itu nasinya pemirsa. Terima kasih. Ya. Lanjut lagi di sini pemirsa. Mie ramen 1 10.000, jeruk 4.000. Nah, jeruknya ada hangat sama panas. Totalnya kita hanya habis 55.000 loh, pemirsa, mau murah pol. Sudah datang sausnya dulu, ini yang barbeque punya saya. Yang istri ini sausnya original. Nah, nasi putihnya ini pemirsa. Ini dua nasi putih 3.000 berarti 6.000 berarti ini 3.000-an pemirsa nasi putihnya loh. Nah, kita cicipi dulu ya. Cicipi dulu ini yang original. Oh, kental pemirsa. Kental pemirsa. Kemudian ini yang barbeque, wih, podo kentale. Mantap pemirsa. Nah, original ini perpaduan dari saus barbeque sama black pepper. Perpaduan dari barbeque dan black pepper ini pemirsa. Datang. Makasih, Kak. Jeruk hangatnya datang. Ini pemirsa. Mantap. Pemirsa sudah datang. Isinya apa saja mainnya? Toppingnya nggak tambah topping. Topping. Oh, ini tanpa tambah topping. Sayurnya. Di sini suiran ayam, telur. Suiran ayam, keripik kerupuk pangsit, telur. Acar. Ada acarnya pemirsa. Kuahnya kau wentel ini pemirsa. Mantul ini. Coba. Ini yang mix itu yang ayam. Betul. Oke, makasih Kak. Kita sudah lengkap. Kalau orang Indonesia kalau makan steak ya nih, ada nasinya ini pemirsa. Nah, itu istri sedang menikmati mie-nya. Mantul pemirsa. Ini yang steak ayam, ini yang mix tadi ya, Mak. Ada ayam, terus cumi sama udang. Jadi satu.
kita minta mix. Nah, ini kita siram saus barbeque-nya Pak Basan. Oh, ini bukan barbeque. Original ya. Dirasain dulu ya. Yang pemirsa saya. Sur. Weh. Ini porsinya gede pemirsa. Langsung kronyos ini pemirsa. Ini pemirsa, kita cicipin mie nya. Kuahnya pemirsa medok, gurih, manis, pedas ya. Enak banget kan ini. Mantap. Nah, terus? Ini hot plate-nya ya. Ada ada tadi diawali doa nih. Kita datang pagi awal. Mereka doa di sebelah. Yel-yel. Itu tadi yel-yelnya. Nah, kembali ke sini. Ini sayurnya pemirsa ya. Yang di steaknya itu ada jagung. Kemudian wortel kecil-kecil. Mantap pemirsa. Kita coba nih. Kelihatannya udang ini pemirsa. Udang. Mantap. Segonya juga nih. Enak pemirsa. Ada kentangnya. Ada kentangnya. Ini kentangnya. Ini jamur deh. Nah ini. Ini pemirsa. Udangnya ini pemirsa. Nah. Porsinya gede. Makan hotpot di dentem pinggir sungai di daerah Tidar. Tadi rencana mau bawa mobil ya, nggak jadi. Dari Google Maps-nya itu lewat gang-gang sempit, akhirnya kita bawa motor. Enak pemirsa. Ini ada sausnya. Kita sudah coba yang tanpa saus. Kita coba yang pakai saus. Sedikit aja ya. Oke, saus sambal. Enak ada mode. Ya. Mantap pemirsa ini. Udangnya masih ada lagi. Cocok kuahnya sama saus tomatnya. Hmm.
Mantap banget. Mari. Iku anu bisa dekat karena ini pemirsa, sausnya ini dituangkan sampai habis karena asli enak ini pemirsa. Nemu steak enak di Dengkem murah. Ya di sini. Makan lagi. Ayam sudah nemu, udang sudah nemu. Tinggal satu ya, Mas? Daging ya. Enggak ada dagingnya itu, ayam tuh. Ayam udang. Ayam udang cumi. Oh, ini apa cuminya? Enggak ada pisnya. Oh, ini pemirsa. Cuminya pemirsa. Cumi ya. Makan hotplate puas ya di sini teman-teman. Makin pedasnya beler. Ini cuminya pemirsa. Cumi diberi saus sayurnya. Mantap. Atau ini satu belum habis, masih ada satu yang ayam. Mantap ini teman-teman. Jadi kalau kesini pagi masih sepi. Mantap. Suasana masih sejuk. Coba minyak. Ini minyak pemirsa. Pemirsa.
kuah mie-nya itu medok, pas, enak, gurih, manis. Gurihnya pas, enggak terlalu pedas, kental. Aduh. Kental ini Pak Basah, masih kental. Ini Pak Basah. Ini yang biasa aja sudah gede, apalagi yang jumbo ya. Kapan-kapan balik sini pesen yang jumbo, kita ulas lagi. Enak Pak Basah ini, asli enak loh ini. Sausnya bedok ya. Satu aja belum habis, itu masih ada satu. Crunchy. Mantap. Istimewa. Mantap banget. Beri dulu minum. Ini jeruk panas. Dia pakai jeruk manis buatnya. Lanjut. Ini kuat ya. Biasanya makan steak itu pakai pisau sama garpu. Kalau saya pakai sendok. Tapi kalau mau pisau ada, tak tunjukin ya. Kita bakar, tak pakai. Itu jaga nih kalau ada bule nyasar ke sini. Makan steak pakai pisau ya, pakai kaki tuh. Aduh, pemirsa. Enaknya pemirsa. Waduh, ini suaranya khas ada gemericik air karena belakang itu sungai. Ini pemirsa, definisi makan hot plate kuas.
rasa enak, harga murah, kenyang, porsinya gede, nasinya utuh, kalong separuh. Tepungnya crunchy. Karena itu sediakan di hot plate, jadi hangat terus. Ada pertama. Istri nasi nih, nasi nih, nasi nih. Habis. Pindah dulu. Okay. Tak melihat ya, saya tunjukkan potongan ini pemirsa. Dua itu mah. Ya. Dua. Tadi dua, dimakan satu sama istri, jadi dapat segini itu dua. Nah ini sausnya. Sausnya itu puas, dapat semangkok penuh pemirsa. Loh. Nah. Tuang sendiri. Dituang sendiri. Diminum ya boleh. Ini yang ayam original. Sayurnya sama. Oh. Ada kentang, jagung, wortel sama buncis. Nah, ini pemirsa. Nasi ini. Nasi banget. Loh, ya nasi. Mantap teman. Istimewa.